membilang secara urut. Coba Adit membilang secara urut ya. Ibu tunjuk kamu membaca lambang bilangannya. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150. Iya. Tadi Adit barusan membilang secara urut sampai dengan 150. Di rumah bisa dilatih anak-anak terus membilang secara urut sampai dengan 500. Setelah tadi kita melatih anak-anak membilang secara urut dengan papan bilangan, sekarang juga kita akan melatih dengan papan bilangan, tetapi kita lihat di sini ada beberapa yang kosong ya. Latih anak untuk bisa mengisi kotak yang kosong. Kita coba Adit, coba berapa di sini? 106, 128, 123, 148, 156, 158, 152, 173, 178, 169,